Balik lagi bersama si Rider. Tapi hari ini aku gak bawa Rider cuy. Hari ini aku bawa Beat. Wih, buset memang ini orang. Jadi aku hari ini mau ke rumah temen nih. Mau ke rumah kawanku hari ini. Ini kebetulan lagi libur. Libur les, libur ya. Banyak kegiatan yang libur, cuman di rumah sih gak libur ya. Jadi aku izin nih bentar mau ke rumah kawan. Ntar jam 10 malam balik. Buset, mobil bangke. Kan angkot lagi. Udah ayolah. Wih, BK8008 Pio. Ini kayaknya Pio-nya editan nih. Aslinya enggak tuh. Kalau aku lihat di itu di huruf P-nya ada huruf yang lain. Memang Scorpio mantap sih. Udahlah Pio, gas terus lah. Iya. Wih, ada mobil juga depan rupanya. Ini depan siapa ini? Bikin emosi aja. Aduh. Kalian naik kereta kok sore-sore gini macam jalan kalian buat. Wes, mati. Sabar kau. Oh. Ini lagi masa-masanya PPKM nih. Aku keluar lagi di rumah. Waduh. Seharusnya enggak boleh. Pakai mana lah? Bosan juga di rumah nih. Jadi aku mau keluar dulu bentar. Bentar aja. Wih. Bentar aja, nggak lama-lama. Ya paling 3 jam, 4 jam lah. Jadi aku baru masak rendang nih kan. Mama aku baru masak rendang. Jadi kawanku nitip lah, bawa lah rendangmu katanya. Minta rendang dia. Ya aku bawa lah, sedikit aja tapi. Soalnya nggak dapat banyak kemarin. Salah aku tadi lewat sini. Jalan sini macet soalnya. Mungkin tadi lewat belakang aja. Lama kali memang kalau menunggu si Juki sembuh. Aku harus punya uang paling tidak 500.000 ya untuk beli karbu yang lebih bagus lagi gitu. Ngapain orang ini lama kali? Aduh, pasti di depan emak-emak ini. Aku gini orangnya memang kalau lagi di jalan macet gini enggak sabar aku. Apalagi naik Matic kan, jadi nafsu kita makin naik kalau naik Matic nih. Mantap juga KLX abang ini. KLX apa bukan ya? KLX nih, KSR. Ya Allah, bukan KLX nih, KLX kecil-kecil kali. Kalian main klakson-klakson aku pun bisa. Memang sih lebih aman ya kalau di jalanan raya gitu. Pakainya tuh helm full face kalau sanggup. Sanggup dalam artian, sanggup kepala kalian nahan bebannya guys. Karena helm full face ini berat. Berat, bikin pegel. Kadang ada orang yang bilang sesak napas, panas katanya. Tapi aku suka. Jadi kalau mau jalan itu aman. Itu kalau kita kencang-kencang kan lebih aman. Angin tuh nggak kuat kuat kali ke mulut. Ke mulut lagi ke muka. Banyak juga jam segini berkeliaran uhui. Maju susah ya kan, oh, jamet, anak jamet memang gayanya banyak kali. Kereta aku rusak coy. Berangkat dari rumah jam 6. Ini makan waktu ke kosan dia ini kayaknya setengah jam ya, soalnya macet. Kita ambil lurus saja. Kalau di kiri kita ntar ditutup jalannya. PPKM nih cuy. Sabarlah aku dulu lewat. Aduh, kalian macam jalanan kalian buat nih. Merokok kalian, buang untung rokok sembarangan. Alah, merokok pun masih minta sama mamanya tuh. Buat malu kalian memang. Apa dibanggakan dari rambutnya kayak gitu. Kemarin aku udah nanya-nanya sama kenalanku orang. Dia orang bengkel, anak balap juga. Jadi kata dia, saran dia ya, pilot jet sama main jetnya diganti. Karena pilot jet main jet bawaan karbu PE28 tuh nggak bisa, nggak cocok gitu. Hidup ya hidup, cuman nggak cocok lah, settingannya nggak dapet. Kayak semalam aku kan, waktu bawa si Juki, ini lagi kondisi macet nih, jadi aku stop and go kan, susah, mesinnya panas. Tiba-tiba waktu aku bawa kencang, gasnya tiba-tiba nggak mau turun guys. Bukan karena setelan gasnya yang nggak mau turun ya, memang itu anginnya nggak pas gitu, RPM-nya tiba-tiba naik sendiri.
padahal escape gasnya udah turun tuh, udah paling bawah. Bahkan putaran setelan gas si Juki itu udah habis ke kiri aku buat. Susah nih masalah karbu nih. Harga karbu NSR aja 1.500.000. Wah, mahal kali ya, guys. Ya, ini dia nih. Ini yang bikin aku malas jalan dari depan. Lampu merahnya lama kali. Walaupun pakai matic, tapi kalau cuma 100cc nggak bisa juga dapat kencang, guys. Bakalan goyang dia. Us, bahaya kali aku naik kereta bahaya. Aku sering kali mau kecelakaan soalnya. Hijau. Aduh, ada mobil ini dahlah. Nggak bisa lah. Lama kali dah muternya aja. Ini kayaknya cewek embo ini. Ayo. Asik, dapat nggak ya? Dapat lah. 3, 2, 1. Wih, dapat kok. Apa nih konvoy? Wih, konvoy ya? Enggak kok. Cuman ngumpul-ngumpul aja, nggak jelas tuh orang tuh. Nanti datang Satpol PP udah. Ngamuk-ngamuk. Direkamnya, wih. Waduh, ini gara-gara siapa yang bisa lain nggak tahu. Wah, bang ini mau ke kanan rupanya. Nggak bisa bang, ditutup. Roadblock. Kayaknya belum pernah lewat situ tuh abang itu. Nah, kalian ingat kan jalan yang di sini? Waktu kita malam-malam itu, guys, yang kita habis bensin. Nah, ini jalannya nih. Kalau kondisi sore kayak gini dia nampak semua kan? Nggak semua lah nampak. Soalnya aku pakai test drive. Jadi kalian cuma bisa nampak depannya aja. Strip cup. Itu sih kalau di jalanan hujan nggak direkomendasi tuh, guys. Kenapa coba? Spakbornya nggak ada. Basah lah semua baju kalian. Tas kalian basah. Terus saringan hawanya juga nggak ada itu. Ya, kita masuk kanan. Nah, ini restorannya. Nampak nggak judulnya? Mie Aceh Titi Bobro. Sains 1996. Udah lahir. Apa tuh? Ya. Bisa nggak lewat ya? Oh, nggak bisa lewat, cuy. Bisa nggak ya? Mudah-mudahan ada bisa. Mending juga aku nggak bisa lewat nih. Oh, kita ambil jalan yang sana aja deh. Sebelah kanan udah. Yang tadi. Satu lagi. Lewat situ susah tuh. Lagi dicor. Wih, bikin apa orang itu ya? Nah, kita lewat kiri. Wih, bahaya kali belok. Oh, mak. Isolasi, bah. Nggak bisa lewat ya? Buset. Wih, isolasi orang ini, cuy. Nggak bisa lewat rupanya. Ada roadblock. Gila kali ya. Salah aku nih. Aduh, kok ke kanan ya? Seharusnya aku ke kiri tadi. Kan betul aku salah ini. Jadi makin jauh perjalanan kita, cuy. Aduh, lampu merah lagi. Goblok. Tahu kali memang. Nasib lah. Nah, kan macet dan jalannya cuma bisa dua mobil. Jadi kita harus ngambil kiri nih. Enggak, aku malas lewat jalan ini. Kalau kita tadi bisa lewat dari Titi Bobro, enak tuh. Kita lewat Sebatang Hari, nggak lewat sini. Lewat sini ya, susah cuy. Jalannya kecil. Wah, jangan ditiru ya, guys. Adegan ini hanya dilakukan oleh orang goblok. Berhenti di depan lampu merah. Kelihatan lampu merahnya tadi. Nah, ingat kalian kan jalan ini yang di video sebelumnya aku upload. Alhamdulillah, sampai juga kita, cuy. Aduh, bau kambing. Oh ya, ini masa-masa kurban mas ini. Asik, sampai kita, cuy. Ada enggak deh ya? Aduh, pigi deh kayaknya.